Kita ke informasi mancanegara, pemirsa, di mana Amerika Serikat akan mengirimkan Ukraina paket senjata senilai 725 juta dolar Amerika. Ya, paket senjata tersebut berupa rudal, amunisi, ranjau, antipersonel, dan senjata lainnya. Amerika Serikat akan mengirim Ukraina paket senjata senilai 725 juta dolar Amerika. Paket senjata tersebut berupa rudal, amunisi, ranjau antipersonel, dan senjata lainnya. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken saat pemerintahan Presiden Joe Biden yang akan berakhir berusaha untuk mendukung Kiev dalam perangnya dengan Rusia sebelum meninggalkan jabatannya pada bulan Januari. Antony menjelaskan bantuan tersebut akan mencakup rudal Stinger, amunisi untuk sistem roket artiler mobilitas tinggi, pesawat nirawak, dan ranjau darat di antara barang-barang lainnya. Pemerintahan Biden berencana untuk menyediakan peralatan sebagian besar senjata anti-tank untuk menangkal pasukan penyerang Rusia. Pasukan Moskow telah merebut desa demi desa di timur Ukraina, bagian dari upaya untuk merebut wilayah industri Donbas. Sementara serangan udara Rusia menargetkan jaringan energi Ukraina yang lumpuh saat musim dingin tiba. Di lain pihak, Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump secara luas diperkirakan akan mengubah strategi Amerika terkait Ukraina. Pasalnya Trump sebelumnya mengkritik skala dukungan Biden untuk Kiev. Berbagi sumber, ID Channel.